Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan ribuan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesihatan, masih lagi diberikan nikmat sihat untuk kita laksanakan tugas, untuk kita laksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berpuasa di dalam bulan Ramadan al-mubarak ini. Hari ini merupakan hari-hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan al-mubarak, di mana rata-rata kita mencari ataupun memburu Lailatul Qadar. Karena sesungguhnya malam tersebut merupakan satu malam rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam. Maka kita yang ada di sini harus ataupun wajib mencari malam-malam tersebut, kerana sesungguhnya malam ini merupakan satu malam yang teristimewa bagi umat Islam. Dari situ, di samping kita mencari malam Lailatul Qadar, jangan kita pula lupa untuk kita membayar zakat fitrah. Di mana zakat fitrah ini ialah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan juga perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana syarat wajib untuk zakat fitrah ini, ini orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah di mana individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dan keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. Dan yang keduanya adalah anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenamnya matahari. Yang ketiganya, orang yang memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan berkekalan Islamnya sehingga kepada bulan Syawal. Dan yang seterusnya, ayat keempat, ialah seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Inilah orang-orang ataupun mereka yang kena tunaikan zakat, zakat fitrah yang difardukan oleh Allah SWT kepada kita. Kaedah pembayaran zakat ini, iaitu kaedah pembayarannya ialah dengan ditentukan oleh makanan asasi daripada jenis yang mengenyangkan. Kalau di Malaysia ini adalah rata-ratanya kita memakan nasi, iaitu kita naklah mengeluarkan beras untuk fitrah kita kepada amil dan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Waktu untuk kita tunaikan zakat fitrah adalah terdiri daripada 5 waktu, iaitu waktu wajib. Wajibnya kita membayar fitrah ini adalah apabila terbenamnya matahari akhir Ramadan sehingga terbit matahari pada 1 Syawal. Ini matahari yang terbenam pada akhir Ramadan dan terbitnya 1 Syawal itu adalah fardu ataupun wajib bagi kita untuk tunaikan zakat fitrah. Dan yang keduanya adalah waktu yang afdal, yang lebih baik, yakni waktu sebelum kita sembahyang hari raya. Tetapi waktu ini adalah waktu yang terhad, kerana imam yang akan menunaikan solat hari raya itu juga adalah sebagai amil. Jadi terlalu tergesa-gesa untuk dia mengutip zakat fitrah pada pagi sebelum berlakunya solat Aidilfitri. Dan yang seterusnya adalah waktu sunat. Waktu sunat untuk kita keluarkan zakat fitrah adalah sepanjang waktu Ramadan. Jadi kita yang bekerja ataupun yang tidak bekerja ambil kesempatan
untuk Tina kita tunaikan zakat fitrah ini di mana-mana ataupun dengan amil mana-mana yang ada di atas negara kita ini. Dan yang keempatnya waktu makruh, yakni selepas sembahyang hari raya sehingga terbenamnya matahari pada satu Syawal. Makruh hukumnya apabila kita keluarkan zakat pada hari selepasnya solat Aidilfitri. Dan yang kelima, waktu haram ialah selepas terbenamnya matahari pada satu Syawal. Jadi inilah hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Jadi semasa kita berpuasa, semasa kita mengejar Ramadan, semasa kita mengejar memburu Lailatul Qadar, jangan pula kita lupa untuk kita tunaikan tanggungjawab kita, yakni untuk berzakat, zakat fitrah kepada amir-amir yang telah dilantik oleh kerajaan negeri. Jadi hadirin sidan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita tunaikan kefarduan berzakat ini dan memberi peluang kepada orang-orang lain, orang-orang miskin, untuk mendapat rasa nikmat, rasa di dalam untuk menunaikan hari raya Aidilfitri pada tahun ini. Jadi untuk itu, tak ini dulu saya ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.